Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan waktu kepada kita untuk talabul ilmi. Dan malam ini tema yang kita akan sampaikan mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah seorang nabi yang paling sabar, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar dia diberikan kesabaran oleh Allah Azza wa Jal seperti yang Allah berikan kesabaran kepada nabi tersebut. Siapa nabi ini? Nabi ini dikenal di dalam Al-Quranul Karim namanya Ayyub alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Hajj ayat 11, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Di antara sebagian manusia ada yang menyembah Allah di tepian. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan kebaikan, maka dia merasa tenang hatinya. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan keburukan, dengan fitnah, maka mulailah berubah wajahnya, sehingga rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Dan itulah sebenar-benarnya kerugian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia itu ada ujiannya. Tidak ada satupun manusia yang tidak ada ujiannya, hatta para nabi dan rasul. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadis, inna asyaddal bala indallahi al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Sesungguhnya yang paling berat ujian yang Allah timpakan adalah ujian yang Allah timpakan kepada para nabi. Baru kemudian di bawah nabi, baru kemudian di bawah nabi. Dan Allah tidak mungkin menimpakan sebuah ujian kecuali sesuai dengan kadar keimanannya. Dan Allah juga tidak mungkin menimpakan ujian kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian berlebih dari kemampuan hamba menghadapi ujian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu nabi yang diberikan ujian oleh Allah yang sangat dahsyat adalah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Siapa Ayyub? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Ishaq, kana rajulan minar rum. Nabi Ayyub adalah seorang laki-laki
dari Romawi. Ada yang mengatakan sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir bahwa ibunya Ayyub itu adalah putri daripada Nabi Allah Lut, keponakan Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ayahnya adalah orang yang sezaman dengan Ibrahim, beriman dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika Ibrahim dilempar ke dalam api dalam kisah yang sudah saya kisahkan kemarin, Ashabul Uhdud. Tetapi yang masyhur bahwa Ibrahim Ayub itu adalah keturunan Ibrahim. Tidak banyak dalam Al-Quranul Karim tentang kisah Nabi Ayub, hanya disebutkan dalam beberapa ayat. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah tidak banyak, yang sahih itu cuma dua, lebihnya dhaif, sehingga tidak banyak dikisahkan seperti kisah Nabi Allah Musa, Ibrahim dan yang lainnya. Karena dalam Al-Quran sendiri dari 25 Nabi dan Rasul itu yang sangat detail itu cuma sedikit, seperti kisah Musa, Ibrahim cukup detail. Ada juga kisah itu yang hanya diisyaratkan secara global, tapi ada yang tidak dikisahkan seperti Yasa', Zulkifli. Nah, Zulkifli ini salah satu anak Nabi Ayub, nanti saya ceritakan di akhir cerita. Ya. Sehingga untuk membentangkan terlampau panjang kisah ini tentu banyak diambil dari Israiliyat. Tapi kita akan cukupkan di dalam Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan keterangan para ulama. Di dalam surah Al-An'am ayat 84 Allah mengatakan wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun, dan termasuk anak keturunan Ibrahim adalah Nabi Allah Dawud, kemudian putranya Sulaiman, kemudian Nabi Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Dalam surah Al-An'am disebutkan bahwa Ayyub keturunan Ibrahim. Kalau pendapat yang pertama, keturunan Lut, ibunya dari putri Lut dan ayahnya orang yang beriman kepada Ibrahim. Tapi pendapat ini dibantah. Jumhur ulama mengatakan bahwa Ayyub keturunan Ibrahim berdasarkan nas Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran nama Ayyub itu salah satu nama yang dicantumkan secara nama dari 25 Nabi dan Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat wa Isa wa Ayyub. Sesungguhnya kami wahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan sebelumnya kepada Nuh dan para nabi setelahnya, kemudian kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Ya'qub dan Asbat, dan juga Isa dan Ayyub. Sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata Ayyub. Ayyub ini memiliki istri yang subhanallah sangat sabar. Ada yang mengatakan namanya adalah Liyah ibn Ya'qub. Apakah Ya'qub putra Ishaq? Wallahu a'lam. Tapi nama perempuan ini adalah Liyah, wanita percontohan seluruh wanita. Sebagaimana suaminya sabar, dia juga sabar. Lalu apa ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ayyub alaihi salatu wassalam, disebutkan di dalam surah As-Sad. Ini ujian Allah mengatakan dalam surah As-Sad ayat 41,
Wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binasbin wa adab. Ceritakan wahai Muhammad hamba kami Ayyub alaihi salatu wassalam ketika dia menyeru Rabbnya dan mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya syaitan telah menimpakan kepadaku binasbin wa adab, dengan berbagai macam nasb, ujian, keburukan dan azab siksaan. Ada yang mengatakan bahwa syaitan itu datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia menggoda Ayub dan tidak berhasil, dan mengatakan, wajar saja Ayub tidak bisa digoda wahai Rabb, karena engkau berikan nikmat yang banyak. Karena Ayub itu pemilik tanah yang luas di zamannya, di desanya itu dia orang kaya, kebunnya luas, ternaknya banyak, emasnya melimpah, kaya raya, dan memiliki 14 anak semua laki-laki dan sukses, dan memiliki wanita yang sangat sabar, pembantu-pembantu, pokoknya nikmat yang luar biasa. Sehingga syaitan mengatakan, kalau engkau uji dia, saya yakin Ayub tidak akan tahan dengan ujian itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Ayub dengan kesabaran. Ayub itu orang sabar. Mulailah Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ayub dengan cara pertama menghilangkan seluruh kekayaannya. Panennya gagal, ternaknya kemudian mati, emasnya habis, bangkrut dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kalau ini terjadi kepada manusia biasa, kepada kita, anda, saya dan yang lainnya, orang kaya tiba-tiba bangkrut, kira-kira apa yang terjadi? Kalau tidak gila mendadak, gantung diri. Jangankan orang kaya bangkrut, caleg enggak jadi saja telanjang naik genteng. Stres. Baru tidak menjabat padahal masih bisa periode berikutnya. Tapi Ayub itu abdun saleh, abdun sabir, hamba yang saleh dan sabar. Sabar dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua toh milik Allah, kembali kepada Allah. Zuhud. Kekayaannya bukan dalam hati, kekayaannya di tangan, sehingga kalau menghilangkan kekayaannya, hatinya tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah uji lagi. Tiba-tiba kemudian seluruh putra-putranya meninggal dunia. Ada yang mengatakan dalam cerita Israiliyat, wallahu a'lam, bahwa syaitan itu menjelma orang, kemudian pura-pura mengundang putra-putra Ayub untuk makan-makan di rumahnya. Semua diundang. Ketika putra-putra Ayub dalam rumah itu, tiba-tiba syaitan kemudian merobohkan rumah itu dan menimpa putra-putra Ayub, mati semua. Ingat, meninggal seorang anak itu jauh lebih terasa dibandingkan meninggal orang lain. Kalau orang kehilangan orang tua itu musibah, kehilangan istri musibah atau nikmat? Antum? Nikmat Ustaz, bisa ganti yang baru. Musibah. Kemudian hilang suami, musibah. Jangankan lagi wafat, poligami saja dibilang musibah sama istrinya. Ya. Lah, semua ini musibah, apalagi yang meninggal adalah anak. Semua anaknya. Nabi pernah diuji dengan meninggal anaknya loh ya. Semua putra-putranya meninggal dunia. Dan terasa sekali ketika Ibrahim putra beliau meninggal dunia, itu lagi lucu-lucunya tuh. 1 tahun 8 bulan itu masih lucu-lucunya.
Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dan menangis. Ketika ditanya tangisannya, maka Rasul mengatakan innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Mata ini bisa berlinang air mata, hati ini bisa sedih, dan kepergian wahai Ibrahim sungguh menyesakkan dadaku. Sedih kematian, apalagi 14 anaknya mati semua. Ujian yang terberat dialami Ayub alaihi salatu wassalam, tapi Ayub sabar. Ya. Ujian yang ketiga lebih parah lagi, di mana Ayub alaihi salatu wassalam diberikan penyakit judah, penyakit kulit, yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana jenis penyakitnya itu. Jadi Ayub alaihi salatu wassalam ketika ditimpa penyakit kulit itu sampai dagingnya itu terkelupas dari tulangnya. Jadi sedikit demi sedikit dagingnya itu terkelupas jatuh. Ada yang mengatakan benjolan penuh nanah dan darah, dan itu belum pernah terjadi pada zaman kaumnya. Subhanallah. Tiga musibah ikhwatu fiddin. Siapa yang bisa tahan dengan tiga musibah ini? Orang kaya tiba-tiba bangkrut, meninggal seluruh putra-putra yang menjadikan kebanggaannya, karena Allah yang mengatakan bahwa al-malu wal-banun zinatul hayati dunia, harta dan kekayaan, al-malu wal-banun, harta dan anak-anak itu zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Ini dua-duanya lenyap, belum lagi diberikan ujian penyakit. Bukan sehari dua hari, setahun dua tahun. Kata Ibnu Katsir, 18 sana, 18 tahun lamanya diuji seperti itu. Belum dari tiga ujian ini beruntun ujian-ujian yang lainnya. Sebab kalau orang kaya, manusia mendekat. Kalau orang miskin, manusia menjauh. Ya kan? Walaupun kalau kaya, orang kaya pun menjauh dari orang miskin, takut pinjam uangnya. Kalau kaya banyak kawannya, kalau sudah miskin dijauhi. Kemudian diuji dengan putra-putranya yang meninggal dunia, bisa putus asa karena merasa bahwa tidak ada lagi keturunan yang akan meneruskan kehidupannya. Betapa banyak orang yang tidak punya anak berobat ke sana kemari, jual sawah, menghabiskan ATM dan begitu seterusnya, hanya ingin punya anak. Tapi ketika Allah uji anak itu, Allah wafatkan, gimana tidak sedih? Belum lagi penyakit. Sehingga satu demi satu kemudian mereka pun meninggalkan Ayub, mulai dari teman-teman akrabnya, kawan-kawan baiknya, sampai kepada keluarganya. Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali hanya tiga orang yang setia untuk menemani Ayub. Satu istrinya dan dua kawannya yang kadang datang berziarah nengok kawannya Ayub. Yang lainnya hilang semuanya. Lihat ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dua orang kawannya pun tiba-tiba ada syak dalam dadanya dan mengatakan, jangan-jangan Ayub saudara kita itu ditimpakan penyakit karena sebuah kutukan. Kawannya mengatakan, bagaimana kau bisa mengatakan seperti itu ya? Kalau memang bukan kutukan, apa namanya? Ayub itu sudah sakit 18 tahun lamanya. Satu penyakit pun tidak ada tanda-tanda yang diangkat, makin memarah. Kalau bukan kutukan, apa namanya? Jangan-jangan Ayub itu melakukan dosa sehingga Allah subhanahu wa ta'ala adab dia seperti itu. Sampai akhirnya suudzon kepada Ayub. Ini dua kawan yang baik itu. Kalau yang lain sudah habislah. Sehingga kemudian istrinya pernah tidak tahan. Ayub alaihi salatu wassalam itu tidak pernah mengeluh.
Dia hanya berzikir kepada Allah setiap hari, berzikir, memuja, memuji, terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pernah berdoa, ya Allah, kembalikan kesehatanku, ya Allah, kembalikan putra-putraku, ya Allah, kembalikan kekayaanmu. Tidak, Ayub tidak pernah mengatakan sedikit pun, seolah-olah dia ya taladzat, merasa menikmati ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia. Ada manusia seperti ini yang enggak ada tasakhud, dia yang ada tasakhud, atau tasakhud itu yang ada murang-muring saja hatinya. Ya, memang begitu. Dulu pejabat, kemudian pensiun sudah tua, masih merasa pejabat saja, bawaannya marah terus. Orang dianggap bawahannya, tetangga di bawah anggotanya, tetangga dianggapnya anggotanya, padahal sudah sama tuh. Kan gitu ya. Dulu merasa jadi polisi, jadi tentara, sudah pensiun merasa jadi polisi saja itu. Kadang orang seperti itu. Ya. Jadi siapa yang tahan, lihat? Makanya saya katakan ini percontohan Ayub ini yang tidak dimiliki orang-orang. Makanya kalau ada orang yang berdoa saya ingin sabar seperti saya sabar Ayub, tidak akan bisa. Anda tidak mungkin bisa sesabar Ayub. Karena Ayub itu luar biasa istimewa di hadapan Allah kesabarannya. Enggak ada orang yang bisa sabar Ayub itu. Masyurul muslimin, sampai istrinya mengatakan, ya Ayub, lau da'auta rabbaka fa innahu sayastajibu lak, wahai Ayub suamiku, seandainya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah agar Allah menyembuhkan penyakitmu, minimalnya mintalah kesembuhan, sudahlah yang lain itu bisa dicari, bisa diupayakan, yang penting kau jangan sakit. Ya, istrinya meminta kepada Ayub untuk berdoa kepada Allah, karena Ayub itu tidak mau berdoa, meminta kesembuhan. Dia asyik berzikir, memuja, memuji, terus mengingat Allah saja. Ayub mengingatkan nikmat kepada istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, berapa lama kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan anak-anak, dihormati orang, dihargai, dipuji, berapa lama? Kata istrinya, sama niat sana, 8 tahun wahai suamiku. Maka Ayub mengatakan, wahai istriku, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita, sama niat sana wa ana fi sihhatin wa afiyah, diberikan kenikmatan 8 tahun dan saya dalam kondisi sehat dan diberikan afiyah, kenikmatan yang banyak, maka bagaimana mungkin kita kemudian meminta kepada Allah sementara kita belum sampai kepada tahun nikmat Allah yang berikan kepada kita. Harus seimbang. Ya. Kalau Allah memberikan nikmat 8 tahun, maka diuji oleh Allah, harusnya sabarnya 8 tahun baru meminta, begitu loh. Ini enggak, diberikan nikmat banyak kita ini kadang-kadang, ya subhanallah, sampai dimudahkan urusannya, sekali diuji oleh Allah langsung kemudian dia terkapar. Ya Allah, kenapa asyik saya terus kau uji, kenapa enggak tetangga sebelah saja, dia kan ahli maksiat, suruh tetangganya yang sakit. Tetapi Ayub alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada istrinya, jangan, tidak sebanding nikmat dengan bala yang Allah timpakan kepada kita ini. Coba siapa yang bisa mengucapkan kalimat itu? Tidak bisa. Tidak bisa, karena yang bisa mengucapkan kalimat ini hanya orang-orang yang sabar. Dari situlah wajar kalau Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab, Allah akan berikan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Bahkan di zaman Rasul ada wanita yang suka kena penyakit ayan. Kalau datang penyakitnya, dia suka-suka buka-buka baju dan nampak auratnya. Datanglah dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini terkena penyakit
dan kalau datang penyakit itu terbuka auratku. Fad'ullah li, berdoalah kepada Allah untukku supaya Allah sembuhkan Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mau aku akan berdoa nanti Allah sembuhkan. Wa in sabarti falahul jannah, wa in sabarti falakil jannah. Kalau engkau sabar Allah akan janjikan kau sorga. Milih sembuh atau milih sorga? Akhirnya dia mengatakan, aku milih sorga. Tapi berdoalah kepada Allah ya Rasulullah, kalau memang penyakitku kambuh, janganlah sampai aku buka-buka auratku. Lihat kesabaran wanita ini. Ya. Jadi sabar itu memang ujian. Di zaman Rasul ada wanita meninggal anaknya, kemudian dia nangis di kuburan, meraung-raung di kuburan. Rasul lewat di situ, kemudian dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, kata Rasulullah. Wanita ini menyaut, ya kau bisa mengatakan seperti itu karena ujian tidak menimpamu, ujian itu menimpaku. Kemudian orang ini pergi, dia tidak tahu ini Rasulullah. Kemudian ditanya, ya fulana, Rasulullah lah yang tadi yang nasihati kamu. Akhirnya dia kaget, dikejarnya Rasul sampai ke rumahnya, rupanya tidak ada bawabah. Rumahnya Rasul itu tidak ada security, apalagi gerbang, apalagi dikasih anjing galak, tidak. Rasulullah itu rumahnya blong, semua orang bisa masuk, padahal orang nomor satu itu. Sekarang baru sekelas RT saja ada satpamnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka rumahnya, datang wanita itu minta maaf. Maka Rasul menasihati, inna sabra fi sadmatil ula, kata Rasulullah. Sabar itu dianggap sabar itu pada pukulan pertama. Ketika hari ini kena musibah, hari ini kita sabar, itu namanya sabar. Kalau sudah satu bulan bukan sabar, kadong namanya. Ya, sabar itu ketika kena musibah, di awal kali acap musibah itu datang, itulah sabar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ayub alaihi salatu wassalam semakin memarah sakitnya, yang mencari nafkah siapa? Istrinya. Istrinya yang mencari nafkah ke sana kemari. Subhanallah. Kalau seandainya wanita sekarang memposisikan menjadi istrinya Ayub, pasti langsung datang ke pengadilan agama. Minta apa? Khulu, kan gitu ya. Karena wanita sekarang, maaf ibu ya, akalnya kurang. Ya, kalau suaminya lagi sehat, apalagi kerjanya bagus, ada istilah, ya, abang sayang kalau banyak uang, kan gitu. Abang ku tendang kalau habis uangnya. Artinya bahwa posisi seorang wanita itu penting dalam rumah tangga. Jangan hanya ketika senang sehat suaminya, ketika susah justru disitulah pahala yang sesungguhnya. Itulah pahala yang sesungguhnya seorang istri ketika merawat suaminya. Kalau suami lagi sehat, apa yang dirawat? Tapi ketika suami sakit, itulah pintu sorga selebar-lebarnya di situ. Itulah baiti jannati, sorgaku adalah rumahku itu. Ini istrinya Ayub di percontohan. Dia yang cari nafkah karena memang Ayub terbaring, tidak bisa apa-apa. Apalagi orang-orang menjauh melihat Ayub saja, orang menjauh takut. Bagaimana mau cari kerjaan? Kalaupun dia bisa, kemudian jalan gitu ya. Akhirnya istrinya pun menyembunyikan diri kalau dia istrinya Ayub, supaya orang tidak tahu. Kalau tahu, orang pun tidak mau menerima dia sebagai pekerja, takut tertular penyakitnya. Sampai seperti itu musibahnya. Ya. Dan para ulama mengatakan kalau istri yang seperti ini, dia dapat dua pahala. Pertama, pahala bersedekah kepada suaminya. Yang kedua, pahala berbakti kepada suaminya. Tapi di zaman sekarang tidak, suaminya sehat, istrinya tetap kerja. Betul kan? Istrinya kerja, suaminya sehat, padahal dibalik kata suaminya, kola yang kerja, biar aku yang masak, yang urus anak, yang ngepel, yang ini, dunia terbalik.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika, ketika sudah ketahuan bahwa dia istrinya Ayyub, satu persatu orang itu tidak mau memakai dia sebagai pekerjanya. Sampai akhirnya, apa yang harus dilakukan? Terpaksalah dia menjual rambutnya. Istrinya Ayyub itu rambutnya panjang. Ayyub itu kalau bangkit dari tidurnya, terkadang memegang rambutnya supaya bisa bangkit. Tiba-tiba dijual, dan di zaman itu rambut itu sangat berharga. Di zaman itu, di zaman kita kecil-kecil saja kan begitu, rambut itu dijual kan, dijadikan gelung untuk pengantin, dirias gitu ya. Kan ada tuh orang-orang yang jual rambut itu. Dan di zaman itu rambut masih berharga untuk kecantikan wanita, walaupun dalam Islam dilarang. La'anallahu, Allah melaknat mutawassilah, orang-orang yang suka menyambung rambut, wanita-wanita yang suka menggelung, menyambung rambut asli dengan palsunya. Dilaknat wanita seperti itu. Itu di masa Rasulullah, ajaran Islam dilaknat, tidak boleh. Tapi tentu di zaman dulu kan banyak syariat yang berbeda dengan kita. Maka dijual tuh rambutnya. Kemudian karena punya uang agak banyak, ini istri ini ingin membahagiakan hati Ayyub, dicarikan makanan kesukaan Ayyub yang paling lezat. Subhanallah, berbaktinya sama suami itu. Kemudian datanglah dengan makanan yang enak. Ayyub kaget dan curiga, dari mana dapat makanan itu? Dan Ayyub tidak mau menyentuh makanan itu. Min aina hadha ta'am, dari mana makanan ini? Saya tidak akan menyentuh makanan ini sampai kau betul-betul terus terang dan jujur, dari mana kau dapat makanan ini? Kalau kau tidak jujur, di sini Ayyub bersumpah, saya akan mencambuk kamu 100 kali kalau Allah takdirkan aku sembuh, katanya. Dia bernazar kepada Allah Azza wa Jalla mau menyambuk istrinya 100 kali. Akhirnya kemudian istrinya ngaku, dia buka jilbabnya sambil menangis, kemudian diperlihatkan rambutnya yang dipotong dan dijual. Maka Ayyub pun kemudian semakin sedih. Sedemikian besarnya pengorbanan istrinya hanya untuk menemani suami tercintanya Ayyub alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan istri antum seperti ini ya. Jangan baru sakit sehari dan minta cerai. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Ayyub alaihi salatu wassalam mendengar perbincangan dua kawannya yang seolah-olah ada keraguan-raguan, jangan-jangan dia melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan kutukan yang tidak diberikan kepada umat di zamannya. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayyub berdoa kepada Allah kemudian mengatakan, anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku telah ditimpakan penyakit, ya Rabb hilangkanlah penyakitku, karena engkau zat yang maha penyayang dari seluruh makhluk-makhluk yang penyayang. Ayub hanya minta satu, disembuhkan penyakitnya. Ayub tidak minta dikembalikan hartanya, tidak mengatakan, ya Allah rizkikan lagi rizki yang banyak kepadaku, ya Allah karuniakan anak-anak yang banyak lagi kepadaku. Tidak, Ayub tidak itu. Ayub hanya minta kesehatan. Ayub hanya minta itu saja. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca, wadhkur abdana ayyub idnada rabbahu anni massaniya syaitan binasbin wa adzab. Dan ingatlah
Ketika Ayub kemudian berdoa kepada Rabbnya, sesungguhnya syaitan telah menimpakan kepadaku dengan berbagai macam bencana dan siksa. Maka kemudian setelah 18 tahun lamanya, Ayub hanya memuji Allah, berdoa, berzikir, mengingat Allah. Dia tidak minta kesembuhan, dia tetap sabar. Akhirnya dia berdoa kepada Allah setelah 18 tahun lamanya, minta kesembuhan. Maka Allah pun mengatakan, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Maka kami ijabah doanya Ayub, dan kami pun angkat seluruh penyakitnya. Bagaimana caranya? Allah berfirman, uduk urkud birijlika hadha mugtasalun baridun syarabun. Ya Ayub, hentakkan kakimu, nanti akan muncul air dari bumi. Air itu dingin, gunakanlah untuk mandi dan minumlah dari air itu. Maka Ayub pun kemudian menghentakkan kakinya sesuai dengan perintah Allah, keluar air. Ketika itu istrinya, kebiasaan istrinya mengantar Ayub ke kamar mandi. Kalau sudah selesai, maka istrinya datang kemudian memapahnya lagi kembali ke tempat pembaringannya. Ketika itu istrinya lupa, sudah mengantar kemudian dia pergi sehingga dia lupa. Harusnya ini sudah waktunya Ayub selesai dan diantar lagi. Rupanya Ayub diperintahkan Allah untuk menghentakkan kakinya, keluar air dari tanah. Kemudian Ayub pun mandi dari situ. Ketika dia mandi, seluruh penyakitnya hilang. Subhanallah, biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, penyakitnya hilang. Itu penyakit badan itu. Kemudian dia meminum air itu, maka seluruh penyakit dalamnya juga hilang. Penyakit dohirnya hilang, penyakit batinnya juga hilang. Subhanallah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Ayub badan yang sangat-sangat tampan, dikembalikan ke sebagaimana ketika Allah belum memberikan ujian kepadanya. Balik lagi muda, balik lagi sehat, balik lagi kekar. Sehingga istrinya datang, lupa dia mau jemput suaminya. Rupanya dia berpapasan dengan anak muda dan mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Tidakkah kau melihat suamiku Nabiullah al-Mubtala, seorang nabi yang Allah uji? Wallahi, demi Allah, aku tidak melihat dirimu kecuali kau persis dengan suamiku dulu di waktu muda. Subhanallah, gitu. Katanya Ayub senyum, senyum saja Ayubnya. Dia mengatakan, fa'ana Ayub, saya ini Ayub. Subhanallah, tanya dia Ayub. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahu rahmatan minna wa dhikra li'ulil albab. Maka kami kemudian berikan lagi keluarganya dan yang semisal mereka sebagai rahmat dari kami dan untuk diingat bagi orang-orang yang punya akal. Dalam ayat yang lain, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Dan kami datangkan kembali keluarganya dan yang semisal mereka bersama mereka sebagai rahmat dari sisi kami dan untuk sebagai peringatan bagi hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada beberapa penafsiran bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan putra-putranya, ada yang mengatakan ahyahumullahu bi'ayanihim, artinya Allah hidupkan kembali yang sudah mati itu hidup lagi. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, artinya ajarahu fi man salafa
wa awadahu anhum fid dunya badalahum, artinya Allah memberikan balasan dan ganjaran yang besar terhadap kesabaran Ayub yang di waktu diberikan musibah dia tetap bersabar. Karena kesabarannya itu akhirnya Allah ganti lagi, Allah lahirkan dari Lia putra-putranya dua kali lipat daripada anak yang meninggal, yang tadinya 14 ya, dua kali lipat putranya, banyak lagi ya, hartanya dua kali lipat lagi. Subhanallah, inilah kesabaran. Makanya kenapa Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min in asabat husarra syakara fakanat khairan lahu wa in asabat hudarra sabara fakanat khairan lahu wa kana dhalika illa li mu'min. Sungguh heran perkaranya seorang mukmin itu, kalau ditimpa kebaikan syukur dia, kalau ditimpa musibah sabar dia, dan itu baik dua-duanya, mau musibah mau kenikmatan baik bagi seorang mukmin itu. Karena terkadang ujian harta itu lebih berat dibandingkan ujian musibah. Kalau orang sakit paling tinggi terbaring apalah gitu kan, dia sabar ya. Tapi kalau diberikan harta, semua fasilitas maksiat di genggamannya, mau apa dia? Mau minum khamar tinggal beli, mukul orang bayar preman, bunuh orang bayar tukang sihir, apalagi ya kan? Ujian orang yang punya harta itu berbeda dengan ujian orang fakir, orang-orang yang miskin. Terkadang ujian harta itu lebih berat dibandingkan ujian kemiskinan. Makanya kenapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Qawaidul Arba, di muqaddimah kitabnya dia mengatakan bahwa tiga kunci kebahagiaan itu tiga. Apabila ditimpa musibah dia sabar, apabila diberikan nikmat dia syukur, apabila dia berbuat dosa dia segera istighfar. Itulah kunci kebahagiaan. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian Ayub alaihi salatu wassalam sudah disembuhkan, artinya satu nikmat sudah dikembalikan. Satu nikmat dikembalikan karena nikmat sehat itu nikmat yang sangat agung ikhwan. Terkadang orang menyanyiakan nikmat sehat baru terasa kalau dia sakit. Baru terasa kalau mulailah kolesterol tinggi, asam urat tinggi, darah tinggi-tinggi, mulailah dia terasa gitu kan. Kenapa waktu sehat tidak digunakan sebaik mungkin? Makanya Rasul mengatakan ni'matani magbunun kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat terkadang manusia lupa, sehat dan waktu luang. Lah Ayub alaihi salatu wasalam ketika itu teringat dengan nazarnya. Nazar apa? Memukul istrinya kan. Dia kan sudah nazar dulu. Mau pukul istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bagaimana Ayub kemudian melaksanakan nazarnya. Apa kata Allah? Wa khud bi yadika dhiksan fadrib bihi wa la tahnath. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ambillah wahai Ayub seikat rumput. Hitung 1 2 sampai 100 rumput, ikat jadi satu. Pukullah istrimu dengan ikatan rumput itu sekali saja, itu sama dengan 100 kali cambuk. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu dan memberikan rahmatnya kepada istrinya Ayub, Lia ibn Ya'qub ini? Karena kebaikannya. Kebaikan istri kepada suami ini luar biasa. Makanya kemudian Allah mengatakan sudah, wala tahnas, kamu tidak boleh mengingkari nazarmu, sumpahmu harus tetap dilaksanakan. Lalu bagaimana caranya? Ambil satu ikat rumput, hitung sampai 100, pukulkan satu kali, itu sudah cukup. Kemudian setelah itu
dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekayaan Ayub alaihi salatu wassalam, dijelaskan dalam sebuah riwayat. Jadi ketika Ayub alaihi salatu wassalam sedang mandi, sedang mandi dia, tiba-tiba ada hujan, tapi bukan air. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Lamma 'afallahu Ayyub alaihi salam," ketika Allah memberikan kesembuhan kepada Ayyub alaihi salatu wassalam, "amtara alaihi jaradan," tiba-tiba belalang jatuh dari langit, hujan belalang. Tapi belalang itu bukan belalang asli, tapi belalang berupa emas, emas yang berbentuk belalang jatuh dari langit, hujan. Mau enggak antum kayak gitu? Maulah Ustaz. Ya. Dan enggak pernah beli kalung sama istri, kasihlah di belalang satu. Jadi belalang emas, ya. Jaradan min zahab. Faja'ala ya'khudhu biyadihi, maka kemudian Ayub pun mengutip satu-satu itu belalang emas itu. Wa yaj'alu fi thawbihi, kemudian dikumpulkan di pakaiannya. Qala, dan mengatakan, dikatakan kepada Ayub, Allah berfirman, "Ya Ayub, ama tashba'?" "Wahai Ayub, belum kenyang kamu? Sudah kau sembuhkan, masih juga kau mau mengambil belalang-belalang emas itu?" Maka Ayub mengatakan, "Ya Rab, wa man yashba min rahmatika?" "Ya Rab, siapa yang kenyang dari rahmatmu? Saya tidak pernah kenyang untuk mendapatkan belas kasih sayang, kasihan, apa namanya, kasih sayang. Aku tidak akan pernah kenyang untuk terus meminta kasih sayangmu, Ya Rab." Akhirnya kemudian dikumpulkan emas-emas itu sampai akhirnya satu lumbung semuanya emas belalang itu. Disitulah Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi kekayaannya. Dia beli lagi kebun, dia beli lagi ladang. Kemudian orang pun mulai satu persatu mendekat kepada Ayub alaihi salatu wassalam. Maka Ayub dikembalikan semua nikmatnya, al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sabar itu indah, dan kemenangan itu ada pada kesabaran. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana putranya, sebagaimana Ayub adalah hamba Allah yang sabar, Ayub diberikan banyak putra, dan salah satu putranya yang kemudian diperselisihkan apakah dia nabi ataukah bukan, tetapi karena Al-Quran menyebutkan secara nas namanya, maka jumhur mayoritas ulama mengatakan dia seorang nabi, namanya Dzulkifli ibn Ayyub, namanya Bishr ibn Ayyub, kemudian kunyahnya Dzulkifli. Kenapa disebut Dzulkifli? Nah, ini kita kisahkan sedikit, karena kisah Dzulkifli ini dalam Quran tidak disebut kecuali di dua ayat, dan tidak banyak riwayat yang menceritakan tentang Dzulkifli ini, sehingga susah menceritakannya. Lah ketika Allah menyebutkan tentang cerita Ayub, maka Allah mengatakan, "Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullun minas sabirin." Setelah Allah bercerita tentang Ayub, ayat setelahnya apa? Dan Allah sebutkan, dan Ismail, kemudian Idris, kemudian Dzulkifli, tiga-tiga nabi ini termasuk hamba Allah yang sabar. Ismail ada orang yang paling sabar. Ketika ayahnya mengatakan, "Inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara." "Hei Ismail, semalam abimu bermimpi aku menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu?" Itu kalau seandainya antum bercerita kepada anakmu, "Nak, bapakmu semalam mimpi nonjok kamu." Apa kata anaknya? "Bapak aja lah yang ditonjok kan gitu." Ini disembeli bukan ditonjok, disembeli. Tapi Ismail sabar, "If al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Lakukan saja.
Lakukan saja wahai bapakku, kau akan mendapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Sabar ditinggal anak-anak kecil sama ibunya Hajar di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah kering kelontang ditinggal Ibrahim. Sabar. Bahkan ketika membuat bait apa namanya meninggikan Ka'bah bersama Ibrahim pun dia sabar. Itulah Ismail kesabarannya. Kemudian Idris, Idris sabar. Kenapa disebut Idris? Karena Idris itu orang yang suka membaca, suka belajar, suka thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi itu butuh kesabaran. Kata Ibnu Katsir, la yunalul ilmu birahatil jismi. Tidak mungkin ilmu itu diraih kecuali dengan tidak mungkin ilmu diraih dengan cara istirahat badan, mustahil. Antum tidur saja tiba-tiba dapat ilmu laduni, enggak akan. Ilmu itu dicari, dipelajari. Dan ilmu itu cuma ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Selain itu tidak boleh diajarkan, dipelajari. Seperti ilmu sihir ya, sampai ada seseorang yang sanggup mendatangkan malaikat, mendatangkan nabi. Ilmu dari mana itu? Malaikat kok bisa diperintah? Malaikat itu hanya bisa diperintah oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ini orang bisa memerintahkan malaikat, hebat tidak? Hebat. Tapi konyol. Ya. Nabi pula diperintah seolah-olah nabi bawahannya. Suruh datanglah, haula wala quwata illa billah. Kemudian dikatakan ini ilmu Allah. Ilmu dari Allah dari mana? Itu syaitan, orang ini dimain-mainkan dengan setan. Tidak ada ilmu Allah kayak gitu. Nabi saja tidak bisa mendatangkan malaikat. Ketika Jibril kemudian membawakan wahyu pertama kali, Rasul rindu ingin berjumpa dengan Jibril, tapi tidak bisa juga. Ya. Sampai akhirnya Jibril yang datang kepada Rasul menyampaikan wahyu berikutnya. Mana bisa dipanggil? Kemudian wa Ismaila wa Idrisa wa Dzul Kifli. Kenapa disebut Dzul Kifli? Dzu itu pemilik kifl, itu yang memberikan kafalah. Kafalah itu artinya yang merawat, yang melindungi, yang menjaga, itu artinya kafalah. Makanya orang yang mengkafil anak yatim ya, disebutkan dalam hadis Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannata kahataini, aku dan para pengkafil anak yatim seperti ini di surga, kata Rasulullah. Jadi Dzul Kifli itu orang yang mengkafil, yang melindungi. Ada tiga riwayat kenapa disebut Dzul Kifli. Namanya Bisr ibn Ayyub, tapi kemudian disebut Dzul Kifli. Yang pertama, ada yang mengatakan dahulu ada raja zalim di zamannya, 400 nabi ditangkap, 300-nya dibunuh, 100-nya lari. Zalim nih raja ini, satu hari membunuh 300 nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel, wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka suka membunuh para nabi itu. Satu hari 300 para nabi dibantai, 100 lari. Kemudian berlindung kepada Bisr ibn Ayyub. Karena berlindung, kemudian dialah yang ngasih tempat, ngasih makan, ngasih perlindungan. Maka orang-orang menyebutnya Dzul Kifli. Ini satu riwayat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Dzul Kifli itu disebut Dzul Kifli karena dia orang kaya, mewarisi kekayaan Ayub alaihi salatu wassalam, dan dialah yang mengkafil orang-orang fakir di zamannya. Jadi ada orang kafir dirawatnya, dikasih makan di sini di situ, akhirnya ketika meninggal orang-orang pun menyebutnya Dzul Kifli. Tapi riwayat yang paling sahih wallahu a'lam, yang terakhir, bahwa ketika itu masyarakat di zamannya hendak memilih seorang raja, tapi harus memiliki tiga sifat. Satu, dia harus suka puasa, puasa terus. Yang kedua, dia harus tukang sholat malam terus. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa memutuskan setiap
setiap perkara manusia dan tidak boleh marah. Enggak boleh marah. Seumur hidupnya enggak boleh marah. Ada yang enggak bisa marah? Yang enggak bisa marah banyak, yang bisa marah lebih banyak. Orang kan diberikan marah, makanya Rasul mengatakan la taghdab la taghdab la taghdab faraddada miraran, kan gitu. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berkali-kali Rasul mengucapkan seperti itu. Ini kalau dia berkuasa tidak boleh marah sedikit pun. Coba, berat enggak itu? Puasa terus setiap hari, salat malam terus setiap malam, dan dia tidak boleh marah ketika memutuskan urusan manusia, dan itu tidak ada kecuali pada Bisr ibn Ayyub. Dia setiap hari solat itu 100 rakaat. Sabar, tidak pernah marah. Maka orang-orang menyebutnya dengan Dzul Kifli. Karena sabar. Ya kan, dia mengkafil solatnya. Ini perlu sabar orang seperti ini kan? Puasa terus sabar, solat malam terus sabar, menghadapi orang itu sabar. Maka orang yang menyebutnya Dzul Kifli. Dan wajar Dzul Kifli itu penyabar, karena apa? Warisan daripada ayahnya. Mangga jatuh itu tidak jauh dari pohonnya kan? Sama durian jatuh tidak mungkin jatuh di bawah pohon mangga kecuali di bawah orang. Artinya bahwa kesabaran ini melahirkan kesabaran dan kesabaran. Begitulah kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Baik, cukup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.